ingin tegaskan bahwa ini bukti keseriusan Pemkab ya di dalam menindaklanjuti proyek spam unggulan ini yang tujuan akhirnya adalah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Saya juga ingin mentahkan bahwa pemerintah Pasuruan dianggap tidak serius, dan kami serius sudah menyiapkan semua komitmen yang berkaitan dengan penyiapan lahan. Ya, ada di 5 offtake, ada 5 reservoir, dan kita sudah menganggarkan penyertaan modal kepada PDAM kurang lebih 13 miliar.